Oke, sahabat peternak sejahtera. Hari ini kita mau prepare untuk persiapan lantai kandang kita. Jadi di sini kita tadi sudah membuat bahan. Jadi ini ada larutan campuran EM4 dan molase atau air gula aren yang kita campurkan ke dalam air 15 liter dengan perbandingan 15 ml EM4 dan 15 ml molase atau air gula merah. Jadi ini guys, kandang kita. Jadi sebelum kandang kita ini kita berikan larutan campuran EM4 dan molase tadi, ini sebaiknya kandang kita ini untuk digemburkan dulu terlebih dahulu. Kita coba gemburkan kandangnya. Setelah kita gemburkan, baru kemudian kita berikan larutan air tersebut. Terus kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit, baru kita berikan alas kandang. Alas kandang kita ini adalah bahannya daripada sekam. Ini stok sekam kita, guys. Ya, lumayan ya. Lumayan banyak, oke. Setelah kita proses persiapan lantai kandang kemarin, ya inilah dia gambaran daripada kondisi kandang kita. Jadi teman-teman sekalian bisa disaksikan. Jadi ini tempat anak ayam kita. Ini jumlahnya sekitar kurang lebih 50 ekor ya. Ini sore ini kita mau memberikan makanan buat ayam-ayam kita. Ini kita sudah siapkan makanannya. Alhamdulillah segar-segar ya teman-teman. Ayam kita kondisinya fresh dan segar-segar semuanya. Ini lantai kandang kita daripada sekam murni, 100% sekam yang kita ambil dari sebelumnya. Ini nampak, ini bisa kita lihat bersama-sama, jika kondisi kandang kita bersih, kondisi kandang kita sehat, pasti ternak kita juga akan sangat menikmati suasana kandang yang nyaman. Sehingga ya, demikian barangkali kira-kira gambaran persiapan awal kita dalam mempersiapkan kandang kita agar apa yang kita niatkan dan kita usahakan nanti bisa sukses dan berhasil. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam peternak sejahtera.